Halo Sobat Gadget dan Teknologi, balik lagi bareng Bang Jules. Dan di video kali ini, kita akan ngomongin smartphone terbaru dari Samsung, yakni Samsung Galaxy S21 FE. Seperti apakah spesifikasi dan harga yang ditawarkan oleh ponsel ini? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu ya guys, agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar gadget dan teknologi dari channel ini. Terima kasih. Pada bagian layar, kabarnya ponsel ini menggunakan layar dengan panel dinamik AMOLED 2X dengan bentang layar seluas 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel dan refresh rate 120Hz dengan kerapatan pixel sebesar 401 ppi dan sudah dilindungi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus. Pada bagian kamera, Samsung Galaxy 21 FE memiliki 3 buah kamera yang disusun secara vertikal di bagian belakang, yaitu kamera utama dengan sensor 12MP aperture 1.8, kamera ultrawide 12MP aperture 2.2, dan kamera telefoto 8MP aperture 2.4 dengan zoom optik 3 kali. Sedangkan untuk kebutuhan selfie, Samsung Galaxy 21 FE memiliki satu buah kamera selfie beresolusi 32MP yang terletak di sisi tengah atas layar dengan desain punch hole. Pada bagian performa, Samsung Galaxy 21 FE akan hadir dengan dua tipe prosesor untuk pasar yang berbeda, yakni Exynos 2100 dan Snapdragon 888. Dengan dua pilihan RAM, yakni 6GB dan 8GB. Untuk pilihan kapasitas penyimpanan, smartphone ini tersedia dalam dua pilihan, yakni 128GB dan 256GB, tanpa didukung penyimpanan eksternal. Selain itu, Samsung Galaxy S21 FE akan mengusung dual SIM, yaitu nano SIM dan juga electronic SIM, dengan dukungan 5G dan sudah menjalankan One UI 3.1 berbasis sistem Android 11. Kabar lain juga menyebutkan bahwa ponsel ini malah akan membawa operasi sistem Android 12. Pada bagian baterai, smartphone ini mengusung baterai sebesar 4500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 25W. Dan dukungan power Sennheiser kabel sebesar 15 watt. Galaxy F21 FE akan hadir dalam 4 pilihan warna, yakni graphite, lavender, olive, dan juga white. Untuk soal harga, kabarnya Samsung Galaxy S21 FE dengan varian internal 128GB akan dibanderol dengan harga $699 atau kisaran 9,9 juta rupiah. Sedangkan varian 256GB akan dijual seharga $749 atau sekitar 10,6 juta rupiah. Untuk jadwal peluncuran, smartphone ini diperkirakan akan hadir pada acara pameran teknologi tahunan CES. Ajang CES tahun depan sendiri akan berlangsung dari 5 hingga 8 Januari 2022 di Las Vegas, Amerika Serikat. Jadi gimana guys? Pendapat kalian tentang ponsel ini, layak ditunggu kedatangannya di Indonesia atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Demikian informasi dari Samsung kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Jules!